Oke, okay, alhamdulillah. Kita telah belajar tentang rasa tadi. Ini ada lima atau empat atau lima rasa lah dalam Quran tu. Ya, cuma yang dua ni yang paling common. Lagi tiga tu ada tapi tak tahu pun tak mengapa. Maksud tak menjejaskan kepahaman juga dari segi sikit. Jadi itu bila kita buat latihan amali, kita akan jumpa, saya akan jelaskan. Jadi ini yang kita ambil yang the most common. Yang paling paling banyak ada dalam Quran. Dan tadi itu tentang mudhaf mudhaf ilaihi dan mausuf sifat. Sekarang kita pergi pada ayat pula, sentence. Panggil dalam bahasa Arab, panggil jumlah. Kita belajar tentang perkataan, perkataan yang masing-masing yang single, yang satu-satunya. Lepas tu kita gabungan dua perkataan jadi satu. Mudhaf mudhaf ilaihi dan mausuf sifat. Ini kita belajar ayat. Ayat atau sentence dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab dipanggil jumlah. Okey? Panggil jumlah. Okey. Kita ada dua jenis jumlah, dua jenis ayat. Itu dinamakan jumlah ismiah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiah adalah jumlah atau ayat yang mengandung isim saja. Dia tak ada perbuatan, tak ada perkataan perbuatan dalamnya. Dia ada jumlah isim saja, itu panggil jumlah ismiah. Dan apa kita perlu tahu atau kita cari dalam jumlah ismiah itu. Lepas tu ada jumlah fi'liyah. Ada fi'il dalam dalam ayat tu, ada fi'il. Dalam perkataan, dalam sentence tu ada fi'il. Tetapi kebanyakan ataupun kebanyakan hampir 50-50 lah. Ayat, setengah ayat tu, setengah jumlah tu dia berangkai. Masuk dalam dalam jumlah ismiah ada jumlah fi'liyah. Dan ada dalam jumlah fi'liyah ada jumlah ismiah. Tapi kalau kita boleh biasa asingkan, jadi kita tahu dia bahagian mana kita dengan latihan kita boleh nampak ini jumlah ismiah dalam jumlah fi'liyah ke jumlah fi'liyah jumlah ismiah, kita akan nampak nanti insya-Allah. Okey, cuma kita perlu bezakan bila ada jumlah ismiah apa kita perlu cari, kalau ada jumlah fi'liyah apa yang kita perlu kita cari untuk kita faham akan ayat tu. Bila saya buat ayat ni, okeylah. Kadang istilah ni keliru sikit. Ayat dalam bahasa Al-Quran tu, dengan ayat dalam bahasa Melayu lain ni, ayat dalam bahasa Al-Quran tu yang hujungnya ada bulat-bulat. Ayat saya maksudkan, ayat tu sentence lah. Jumlah sentence. Eh? Kerana saya sebut jumlah je lah. Senang. Tak keliru. Okey. Baik. Pertama, kita ada jumlah ismiah. Bila jumlah ismiah, kita ada bahagian. Kita berdasarkan pada dua bahagian. Satu bahagian subjek, satu bahagian predikat. Itu subjek di istilah muktada, predikat khabar. Jadi kita kalau guna bahasa Melayu pun sama. Subjek dan predikat bahasa Inggeris. Jadi, kedua-dua bahagian muktada dan khabar dan keadaan rafak. Bermaksud dalam keadaan rafak, muktada dan rafak, isim dia kalau dia singular, dia akan berbaris dhammah. Baru depan. Kalau dia plural, dia waw nun di belakang. Waw nun. Okey, itu kalau dia plural. Itu dipanggil mubtada dan khabar. Maksud isim dan mubtada dan bahagian khabar, dua-dua dalam keadaan rafa'. Maksudnya kalau singular, dhamma, kalau plural, waw nun. Okey. Kecuali ada pengaruh lainlah. Kecuali ada pengaruh lain. Saya akan tunjukkan lepas ni, okey. Pengaruh dia seperti yang ini. Kita tengok contoh. Kita ada ayat pertama contoh satu, al madrasatu jamilatun. Kita tengok sekolah itu cantik. And dalam bahasa Melayu kita boleh faham lah, sekolah itu dia subjek, cantik jadi dia punya predikat. Dan dua-dua yang keadaan khafa. Al madrasatu dhamma jadi tanwin sebab ada alif lam, dan jamilatun cantik. Dalam bahasa Inggeris, kita kena masuk is atau was atau are atau were tengah-tengah dia. The school is beautiful. Jadi perkataan is itu membezakan antara subjek dengan predikat. Bahasa Melayu, bahasa Arab tak ada. Tak ada perkataan is atau was. Bahasa Arab ada kanu tapi penggunaannya lain. Tak sama macam dalam bahasa Inggeris. Okay? Dia tak ada verb to be sangat. Okay, tak apa. Jadi kita pertama tu al-madrasatu jamilatun, jadi ni subjek, al-madrasatu subjek, predikat jamilatun. Dua-dua dalam keadaan rafa. Okey. Lepas tu
madrasatu Zaidin Jamilatun. Jadi madrasatu Zaidin dalam mudhaf-mudhaf ilaih. Walaupun Zaidin dia dalam dia isim dalam bahagian mubtada, tetapi kerana pengaruh mudhaf-mudhaf ilaih lebih besar. Okey. Jadi sebab tu Zaidin berbaris bawah. Dia tahu yang ni adalah mudhaf-mudhaf ilaih. Sekolah Zaid. Cantik. Okey, sekolah Zaid cantik. Okey. Contoh ketiga kita ada madrasatu Zaidin. Saya pindah ni ke atas. Madrasatu Zaidin Jamilatun wa Kabiratun. Jadi madrasah sekolah Zaid cantik dan besar. Dua-dua pun dalam keadaan rafak. Dengan dhammah. Dhamma ta'ini lah. Tak ada alif lam. Okay. Yang ni tak ada dhamma ta'ini sebab ada mudhaf. Dia tak ada dhamma ta'ini. Walaupun tak ada alif lam. Okay. Lepas tu di bawah. Wal fitnatu asyadu minal qatl. Jadi wal fitnatu dan fitnah itu. Asyadu lebih dahsyat daripada al-qatli. Al-qatli pun isim tetapi ada haraf min sebelumnya. Maka dia akan berbaris jar, baris bawah. Walaupun dia dalam keadaan rafak. Okey. Dia akan dia maksudnya mubtada ni, khabar ni dalam keadaan rafak keseluruhannya. Keseluruhannya rafak tetapi bila ada pengaruh lebih kuat seperti haraf atau dalam keadaan frasa mudah-mudah lain, maka dia akan berbaris lain daripada berbaris dhammah. Dia boleh berbaris atas. Kalau ada haraf an, dia akan berbaris atas lah. An haraf-haraf nasab kan? Okay? Right? Itu maksud saya. Ada soalan? Ni kalau jumlah ismia, macam tu lah keadaannya. Kalau tak ada apa-apa, selain tak ada macam tak ada haraf jar, tak ada haraf nasab, tak ada mudah-mudah lain, harusnya isim tu dalam keadaan rafa'. Bila dia ada keadaan mudah-mudah filaih atau jadi objek pada haraf sendi, maka baru dia jadi selain pada haraf jadi jah, dia baris bawah. Okey? Ada soalan? Okey, saya teruskan. Okey, sekarang kita pergi ke jumlah fi'liyah pula. Jumlah fi'liyah, ayat tu atau jumlah tu, mesti ada fi'il lah. Fi'il. Tak kira dia fi'il mudhari' ke, fi'il madhi ke atau fi'il amr. Asalkan ada fi'il, itu panggil jumlah fi'il. Bila ada jumlah fi'il, ada fi'il, mesti ada fa'il. Maksudnya kalau sesuatu perbuatan, mesti dilakukan oleh seseorang. Mesti dilakukan oleh seseorang. Atau dia ada adanya fa'il atau naik fa'il lah. Naik fa'il tu maksudnya kalau dia fi'il yang majhul. Dia fi'il yang majhul. Okey. Jadi bila dia fa'il pelaku dan kebanyakannya ada maf'ulun bi ataupun objek yang diperlakukan. Tidak semua fi'il ada maf'ulun bi. Contoh macam contoh saya jalan. Saya tidur. Tak ada objek kan? Saya tidur, saya jalan tak ada objek. Kalau saya makan ikan, saya makan daging, itu ada objek. Jadi tidak semua fi'il ada maf'ul ataupun ada maf'ulun bihi, ada objek. Tapi semua fi'il mesti ada fa'il, pelaku. Okey, itu kena ingatlah. Okey. Contoh dalam bahasa Arab, kalau bahasa Melayu kita cakap saya makan ikan, saya tendang bola. Kan? Saya pergi ke sekolah. Jadi antara pelaku dengan objek tu tengah-tengahnya ada perbuatan verb. Jadi yang kita tahu yang sebelum perbuatan itu adalah pelaku, yang selepas perbuatan itu adalah objek. Perbuatan tengah-tengah macam sama dengan bahasa Inggeris. I gave him his book kan? I gave him. Apa tu? I hit the ball. Kan? Sama juga tu. Dari bahasa Arab lain. Bahasa Arab dia punya fi'il datang dulu. Fi'il datang dulu. Dia punya verb datang dulu. Macam ni, Dharaba. Dharaba kita baca, dia telah pukul kan? Lepas tu, ada Zaidun, ada Amran.
Macam nak tahu siapa pukul siapa? Anda tengok pada keadaan nahu dia. Kalau dia rafak, maksudnya Zaidun rafak dengan Tomatai ni, maka dia tinggi. Dialah pelaku. Amron dengan Fatatai ni, dia panggil nasab, dialah yang diperlakukan. Dia nasab penat. Dia kena timpa. Jadi, terjemah ayat ni, Zaidun telah pukul Amron. Itu ayat yang sepatut dia diterjemah secara bahasa Melayu sekarang. Kalau bahasa Melayu klasik, kau terbaca kitab kuning dulu, kan? Akan dia terjemah word per word lah. Telah pukul Zaid akan Amran. Itu dia terjemah word per word. Kan? Tapi kalau kita cakap itu, dia cakap macam ni pelik sikit lah, kan? Okay? Kalau kita terjemah, kita baca dulu isim dan keadaan rafak macam dalam hal ini Zaidun. Baca dia, sebut dia punya fi'il, lepas tu sebut dia punya maf'ulun bihi. Jadi Zaidun telah pukul Amran. Okey. Tengok contoh kedua. Kita ada Zaidun daraba Amran. Sama saja kan? Cuma daraba di tengah. Zaidun sebelum dia. Perbezaan terjemahan di yang nombor dua, kita kena buat Zaid, koma, dia telah pukul Amran. Okay. Jadi perbandingan dua begini. Antara contoh pertama dengan contoh kedua. Contoh pertama, Zaid itu isim dan keadaan rafa muncul selepas perbuatan. Maksudnya pelaku dia muncul secara fizikal atau secara nyata. Dia punya pelaku muncul secara nyata. Jadi di dalam ini dharaba dianggap kosong. Tiada dhamir. Dia tak perlu tak boleh dimakan dharaba asalnya dia lelaki telah pukul kan. Jadi bila Zaidun dah keluar kat sini, dia selepas dia, dia tak perlu terjemah Zaidun dia lelaki telah pukul Amran. Sebab kita kata Zaidun dah lelaki kan. Zaidun telah pukul Amran. Itu beza dia. Okey. Jadi kalau dia punya isim dalam keadaan rafa muncul selepas fi'il ini, maka fi'il itu dikira kosong. Tak ada dhamir. Tak perlu diterjemah dhamir dia. Tapi di bawah, selepas daraba hanya ada amran, iaitu isim dalam keadaan nasab. Tak ada isim dalam keadaan rafa. Cuma Zaidun diperang. Zaidun koma, yang daraba kita terjemah, dia telah pukul Amran. Nampak tak? Okey. Jadi kalau yang sini dharaba dipanggil dhamir dia mustatir. Dhamir tersembunyi. Dhamir ada dalam dharaba tu. Tu dia telah pukul. Jadi ni kalau di bawah notanya setiap fi'il mesti ada dhamir di dalamnya. Okey, atau diikuti isim dan keadaan rafa yang menjadi fa'il, jadi pelaku. Okey, ada soalan? Bab ni. Jadi ada juga dalam keadaan setengah-setengah ayat Quran tu Amran datang depan. Dia ada ayat Dharaba Amran Zaidun. Amran tetap dalam keadaan nasab. Zaidun tetap dalam rafa. Cuma Zaidun datang selepas Amran. Tetap terjemahan dia ialah Zaidun telah pukul Amran. Cuma kenapa Allah letak dia punya objek di depan, pelaku dia di belakang? Itu lebih kepada fokus. Itu daripada punya balarah. Apa yang disampaikan oleh Allah. Mana fokus dia. Fokus dia pada pelaku dia ke? Ke fokus dia kepada mangsa pada pelakuan itu. Okey? Itu tujuan dia. Alright? Tapi standard ialah fi'il datang dulu. Fa'il. Isim makinah rafa' datang nombor. Lepas tu baru dia punya ada punya objek dalam keadaan nasab. Ada soalan? Ustaz nak tanya yang pasal dharaba Zaidun Amran tu kan? Amran tu tanda kalau nama orang tu asalnya macam mana? Amrun nama Amrun dia. Lah. Tapi macam lepas tu jadi dua, tanda dua tu. Macam mana Ustaz? Jadi dia asal dia, okay. Isim asal dia semua ujungnya dharaba tani. Isim asalnya rafak semua. Asal.
Dia berubah kerana jadi objek. Jadi amron. Dia amron ni jadi objek lah sebab dia dia yang jadi mangsa pada perbuatan. Jadi fathah. Dia dipanggil nasab. Ni nahu dia panggil nasab. Okey. Boleh. Jadi memang sentiasa tanda dua lah yang apa ni. Ya. Yeah. Dia tak ada alif lam. Kalau dia ada alif lam, dia tak ada tanwin lah. Kalau dia mudhaf, dia tak ada tanwin lah. Kan? Okey. Ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada soalan lain, saya teruskan. Kita buat latihan. InsyaAllah kita lebih faham depan. Okey. Jadi ini contoh-contoh dia. Kalau isim, isim dia dalam keadaan rafa, dia akan ada dengan tanwin fa'ilun. Jadi isim asal dia atau default dia ialah dhammatain. Dia dhammatain fa'ilun. Kalau dia singular. Okey, ini untuk masculine. Dan bila dia untuk dual, fa'ilani, alif nun. Nun di belakang tu. Dan kalau dia plural, fa'iluna. Macamlah. Kalau muslim kan, muslimun, muslimani, muslimuna. Itu rafa. Dan kalau kafirun, kafirun, kafirani, kafiruna, waw nun. Okey. Jadi bila dia nasab, dia akan jadi objek, dia jadi objek kan, jadi objek kepada perbuatan. Contohnya jadi dia tukar jadi fa'ilan. Jadi kasataini ini, sebab dia tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, al fa'ilalah kan. Lepas tu kalau dia jadi nasab, dia fa'ilaini. Dia alif jadi ya. Lepas tu plural jadi fa'ilina. Jadi macam kalau muslimun, musliman, muslimaini, muslimina. Kalau kafirun, kafiran, kafirin, kafirini, kafiraini, kafiraini. Lepas tu kafirina. Mesti masuk dia. Kalau jar pula, singular, jadi fa'ilin dengan kasata ini. Tapi dual fa'ilaini, plural fa'ilina. Sama aja. Bentuk plural untuk nasab dan ja dan dual sama. Itu kalau kita jumpa perkataan muslimina atau kafirina atau mu'minina, itu plural dalam keadaan sama ada nasab atau ja. Salah satu boleh. Bagaimana kita tahu, tengok konteks pada ayat. Apa peranan dalam ayat itu. Kita akan tahu insyaAllah. Okay? Right? Itu perhatikan perbezaan dia. Jadi kalau dalam bahasa, untuk mas feminine, untuk feminine, kita ada fa'ilatun, tambah buta kan? Fa'ilatani, tambah alif nun. Lepas itu, fa'ilatun. Ini rafa. Bila dia nasab, jadi objek nasab. Fa'ilatan. Fa'ilataini. Fa'ilatin. Ini beza. Untuk jamak mu'annas salim, dia tak boleh terima baris. Tak boleh terima baris atas. Dia terima baris bawah. Walaupun dia nasab, dia terima baris bawah. Itu khusus. Special case. Dia kena jar fa'ilatin. Singular. Untuk plural, fa'ilataini, fa'ilatin. Sama. Keadaan ja dan nasab untuk jamak mu'annas salim yang ujungnya habis dengan ta mabuta, ta ta maftuha, dia akan berbaris bawah. Okey? Okey? Sama juga dengan ini, nasab untuk jamak mu'annas salim. Okey, itu bagaimana dibezakan. Nanti kita berlatih, kita akan nampak. Okey.
Okey, okey. Ada soalan? Sepatutnya baris apa Ustaz? Yang yang baris bawah tu. Yang mana? Fa'ilatin. Kalau ikut kaedah, patutnya baris fathah. Kan? Baris nasab. Nasab kan baris atas. Fa'ilan. Kan? Fa'ilatan kan? Patutnya baris atas. Tapi orang Arab tak macam tu. Yang untuk apa, feminine perempuan, feminine plural. Yang ikut format. Yang feminine perempuan yang salim. Dia tak boleh terima baris atas. Dia tetap baris bawah. Walaupun di keadaan nasab. Jadi dia nasab dengan berbaris bawah. Untuk jamak mu'anad salim. Okey? Untuk jar ni betul lah bawah. Jar betul. Jadi ni macam pengecualian. Ada special case. Okey? Okey? Ada soalan lain? Tak ada, kita sambung. Okey. Sekarang kita pergi ke fi'il mudhari' pula. Sebenarnya ada tiga keadaan juga. Dia ada rafa, dia ada nasab, tapi dia tak ada jar. Dia ada jazam. Kalau isim dia ada rafa, nasab dan jar. Isim. Isim tiga. Rafa, nasab dan jar. Fi'il mudhari' dia ada rafa, nasab dan jazam. Kita hanya bincang fi'il mudhari' sebab fi'il madi dengan fi'il amr dan mabni. Dia tak berubah. Jadi fi'il mudhari' pun saya tunjuk pada male, masculine je. Sebab feminine kita boleh kenal nanti. Jadi kita cuba, sebab banyak dalam Quran tu yang masculine. Nanti macam dia yaf'alu. Itu rafa' dengan dhammah. Sebab tu fi'il mudhari' ini, di nama mudhari' itu bermaksud yang menyerupai. Kerana fi'il mudhari' ini menyerupai isim. Dia berubah macam isim. Okay? Dia ada yaf'alu. Nasab yaf'ala, jazam yaf'al, sukun. Okey, yaf'al. Kalau dual, kita ada yaf'alani dengan nun. Plural, yaf'aluna, sama, waw nun, sama. Plural untuk isim. Jadi, nun pada fi'il mudhari', nun pada fi'il mudhari' untuk dual dan plural ni dipanggil nun rafa'. Maksud dia rafa' dengan nun. Untuk fi'il. Untuk isim, waw nun. Nah, ini untuk fi'il. Dengan crossing gila ada dhamma lah. Okay. Terus kalau untuk dual, untuk nasab, yaf'alan. Yaf'ala, maaf. Yaf'ala. Nun drop. Nun hilang. Yaf'ala. Nun drop. Kalau plural, nun diganti dengan alif. Yaf'alu. Nun dibuang diganti dengan alif. Itu nasab. Kalau jazam yaf'al, tapi bila untuk dual dengan plural sama aja dengan nasab. Nun hazaf, nun hilang, yaf'ala, yaf'alu. Kalau nasab sama, dual yaf'ala, dual untuk jazam pun yaf'ala. Plural yaf'alu pun yaf'alu, sama saja. Okey, yang beza singular, yang jazam sukun. Lepas tu, kalau dia feminine plural, mabni. Yaf'alna, taf'alna, itu sebab tu saya tak bincang sangat yang ini untuk feminine. Dia buat dia mabni, tak berubah. Okey, ini mungkin nak ambil masa nak ingat, tapi ingat aja kalau rafa' dhamma, ingat yang singular dah. Rafa' dhamma, nasab fathah, jazam sukun. Okey. Contoh kita ada yaf'alu, kataan yaf'alu. Campur dengan lan. Lan ialah haraf nasab. Lan bermaksud tidak sekali-sekali. Dia ada haraf nasab. Bila yaf'alu tambah lan. Lan yaf'ala. Jadi sukun. Dhamma jadi sukun. Bila yaf'ala ni untuk dua. Tambah lan. Lan yaf'ala nun hilang. So, yaf'aluna plural, mereka melakukan campur lan, jadi lan yaf'alu nun diganti dengan alif. Kalau taf'alu tambah lan, lan taf'ala. Taf'ala ni tambah lan, nun hilang, lan taf'ala.
Jadi kalau mu'anas, plural, yaf'alna, tambah lan, tak berubah. Tetap lan, yaf'alna. Okey, itu perbezaan dia. Okey, right? Ada soalan? Tak ada, kita terus. Jadi kita buat latihan. Kita buat latihan. Okey. Saya ambil contoh atas. Ada berapa perkataan kita nak terjemah satu ayat. Tengok berapa perkataan dalam ayat tu dan cuba teka makna atau cuba tahu makna setiap perkataan lah. First, kita ada A, Lam, Naja'an, Al-Ardha, Mihada. Okey. Jadi kita ada A ni panggil Hamzah tanya. Isim istifham atau Hamzah istifham. Hamzah tanya. Adakah? Atau kadang-kadang apakah? Eh? A. Lam. Lam adalah lam maksudnya tidak. Ataupun did not. Dalam bahasa Inggeris did not. Eh? Did not. Adakah tidak? Eh, bahasa Melayu susah nak terima. Did not tak ada. Maksud tak ada tense. Tak ada tak ada past tense. Istilah dia kan. Eh? Adakah tidak? Naj'ali ni apa? Fi'il isim ni. Naj'al. Naj'al. Isim ke fi'il? Mula dengan nun. Kan? Kata akar dia apa? Apa kata akar dia? Jim aim lam ja'ala. Ja'ala ya ja'alu. Naj'alu. Jadi kalau tengok naj'alu itu itu fi'il, fi'il, fi'il mudhari. Nun di depan. Kan? Apa nahu dia? Dia ada kasrah pula. Eh, macam ja berkata, fi'il mudhari tak ada ja. Nanti saya jelaskan kenapa dia voice bawaan. Ini kerana sebutan. Okay. Al-ardu. Apa ni makna dia? Bumi. Bumi. Apa keadaan nahu dia? Dia ada fathah kat do. Maksud dia nasab. Ha? Dia ada fathah kat do. Dia nasab. Mihadan. Hamparan. Apa keadaan nahu dia? Dia ada fathah tani. Bagi atas juga. Pun dia nasab. Ini tak ada tanwin sebab dia ada alif lam. Ni ada tanwin sebab tak ada alif lam. Okay? Right. Jadi, al-adha bumi mihadan amparan. Naja'alil apa makna dia? Ja'ala. Ja'ala jadikan. Eh? Jadi, kita ada naja'ala nun di depan. Jadi, siapa yang lakukan naja'ala? Siapa yang jadikan? Nah. Nah siapa? Nah. Nah apa gomel dia? Nah, kami. Nah, kami. Nahnu. Jadi kami jadikan. Ini fi'il mudhari. Jadi kami jadikan. Al-ardha mihada. Jadi bila kita ada isim, ada fi'il, kita kena cari dia punya fa'il. Mesti ada fa'il kan? Jadi fa'il dia, tak ada isim selepas najali, isim dalam keadaan rafa'. Tak ada yang ujungnya dengan dhamma. Jadi ini dipanggil domain dia mustatir. Domain tersembunyi dalam fi'il ini. Jadi dia punya domain dipanggil nahnu, jadi kami. Jadi terjemah dia kami jadikan. Adakah tidak kami jadikan? Kami jadikan apa? Al-ardha bumi mihada. Hamparan. Okey. Sekarang lam ni adalah harf jazam. Macam lan tadi harf nasab. Lam ialah harf jazam. Maksud jazam dia merubah fi'il mudhari' singular hujungnya daripada dhamma jadi sukun. Jadi sebenarnya sukun. Kau nak terjemah satu-satu. Alam naj'al al-ardha mihada. Tapi untuk memudahkan sebutan, bila ada sukun sambung ke hamzah wasal, dia akan jadi kasrah. Eh? Ini bukanlah bermaksud naj'ali fi'il mudhari' dalam keadaan ja. Bukan. Ia adalah jazam tetapi ditukar kepada kasrah pada lam untuk mudahkan sebutan. Ingat tak saya kata awal-awal lagi? Sebutan yang paling berpengaruh dalam menentukan baris sesuatu perkataan. Okey? Jadi terjemahan dia, adakah tidak kami jadikan bumi
hamparan atau bumi sebagai hamparan. Ini jumlah apa? Bila ada dia ada fi'il dipanggil jumlah fi'liyah lah. Jumlah fi'liyah. Bila ada jumlah fi'liyah itu kita tahu siapa pelaku ja'ala ni. Ah kami. Itu dia fa'il atau pelaku. Tengok ada pula isim dan keadaan nasab. Ada dua. Ah jadi objek dia lah, dia yang diperlakukan. Itu terjemahan dia, adakah tidak kami jadikan bumi hamparan. Okey? Kan? Patut ayat kedua. Ah ni ayat, ni ayat 6-7. Tapi ayat 6-7 ni jadi satu jumlah. Nah, sebenarnya dia kalau dalam Quran kadang-kadang satu ayat ada 2-3 jumlah. Kadang-kadang satu jumlah dipecahkan jadi 2-3 ayat. Macam ni lah. Ni satu jumlah jadi 2 ayat. Sebab dia kata ada wal jibala autada. Ada apa kata ada wa dan al jibala ialah gunung. Autada pasak. Nah, apa kata nahu jibala? Ada fathah di nasab. Autada fatatani di nasab. Kenapa dia nasab? Ah tu kita kena jelaskan. Kau nak tahu makna perkataan, kenapa dia nasab? Nak tahu makna ayat. Kau tahu kenapa nasab? Itu kita jelaskan. Itu nahu wajah kita. Nak kenapa al-jibala autada nasab? Dia jadi objek. Objek pada apa? Dan sebelum dia tak ada perbuatan. Tak ada fi'il kan? Dia isim. Dia bawa ni waw ni panggil wa'ataf. Waw dan. Maksud dia bawa pengaruh najaan sampai sini. Itu jadi. Sebab tu jibala pun nasab. Autada pun nasab. Jadi ayat ni sebagai terjemah. Adakah tidak kami jadikan bumi hamparan dan gunung pasak. Atau gunung sebagai pasak lah. Sebagai apa? Itu terjemahan Melayu lah. Ini kalau terjemah apa ni? Sebagai pasak. Boleh faham? Ayat pertama. Okey. Cuba terjemah ayat kedua. Wa khalaqnakum azwajan. Siapa nak cuba? Boleh tak? First kita pisahkan perkataan-perkataan yang ada. Asing-asingkan. Kita ada berapa perkataan dalam ni? Cuba teka. Adik Syahir, berapa perkataan ada sini? Wa khalaqnakum azwajan. Berapa perkataan? Empat. Okey. Betul empat dah. Tahniah. Khalaqnakum azwajan. Jadi empat. Kita ada waw dan. Apa dia yang perkataan dia? Yang perkataan. Wa. Khalaqna. Khalaqum. Azwajan. Kan? Jadi khalaqna. Satu perkataan. Ini apa? Fi'il ke isim? Khalaqna. Fi'il ke isim? Fi'il apa? Fi'il apa? Na di belakang. Ini na di depan. Fi'il mudhari. Fi'il madi. Na di belakang. Fi'il madi lah. Apa dia punya akar? Kolakor. Cipta. Cipta kan? Itu ada makhluk. Makhluk tu isim maf'ul. Yang dicipta. Makhluk. Kolakna. Jadi, kata terjemahan dia, kami, sebab dia fi'il madhi, kami telah cipta. Yang sini, kami jadikan. Ini tak ditukar kami telah jadikan. Kami jadikan. Tapi di bawah, sebab dia madhi, kami telah cipta. Kum. Ada tombi. Sama juga macam mudhaf-mudhaf ilaih. Kalau kita ada kum atau domi yang lekat pada fi'il sebelumnya, otomatik jadi maf'ulun bi. Yang pertama. Otomatik jadi maf'ulun bi. Maksud jadi objek. Jadi khalaqnakum. Kami telah ciptakan kamu. Okey. Ni kum ni kalau ikut nahu, dia nasab. Tapi kerana dia domi, dia mabni, dia tak berubah lah. Jadi, okey? Dia jadi, bukan jadi kam pula. Kan? Kum juga.
Azwajan adalah isim maful kedua sebab dalam keadaan nasab azwajan. Jadi maka ia di jadi objek kedua. Jadi terjemahan dia, dan kami telah ciptakan kamu azwajan, pasangan. Kami ciptakanmu berpasang-pasang azwajan. Itu maksud. Okey. Okey. Kita cuba ayat berikut, wa ja'alna naumakum subatan. Macam nak terjemah tu? Ada berapa perkataan? Cuba, teka. 1, 2, 3, 4. 4? Eh, 5. 5. Apa dia puan? Bezakan. Wa. 1. Ja'alna. 2. Naum. Nauma. 3. Kum. 4. Subata. Nah, 5. Ada 5 kan? Jadi kita tengok. Kita tengok sini. Kita ada wa masuk dan. Kan? Ja'alna pun bentuk macam khalaqna. Sama kan? Khalaqna, ja'alna. Dia pun ni naj'ala, ja'alna. Sama makna dia ni. Orang akar dia pun jim aim lam. Ni pun jim aim lam. Cuma ni nun di depan, ni nun di belakang. Naj'ala fil mudhari. Kami jadikan. Jadi kalau ja'alna, terjemah dia apa? Kami telah. Kami telah jadikan. Kami telah jadikan. Wa ja'alna. Lepas tu naumakum. Nauma apa dia nauma? As-salatu khairum minan naum. Ha, sama tu. Tidur. Tu nauma. Tidur kamu. Tidur kamu. Kum sambung jadi mudah-mudah fi'il, kan? Kalau kum sambung pada fi'il jadi maf'ulun bi. Bila kum jadi sambung pada isim jadi mudah fi'il. Ni nauma kum. Nauma apa nahu dia? Dia dengan fathah, dia nasab lah kan. Nauma berbaris atas, mim berbaris atas. Dan dia tak ada tanwin sebab dia mudah lah kan. Naumakum. Tidur kamu. Subatan pun dia kadang nasab dengan ada sebab fathah ini. Jadi dia jadi objek lah pada ja'alna. Terjemahan dia macam mana puan? Dan kami telah jadikan tidur kamu subatan. Subatan adalah kerehatan. Kami telah jadikan tidur kamu kerehatan, sebagai kerehatan. Jika ayat di atas terjemahan dia, adakah tidak kami jadikan bumi sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak? Di bawah, dan kami telah ciptakan kamu berpasang-pasang azwajan, pasangan, dan kami telah jadikan tidur kamu kesihatan. Okay? Jadi apa beza ja'alna dan khalaqna? Khalaqna ni dia cipta satu yang baru yang tak ada jadi ada. Tapi ja'alna ni dia yang dah ada tu diolah jadi benda lain. Macam tidur jadi kesihatan. Bumi jadi hamparan. Okey? Itu beza dia. Okey? Right? Ada soalan setakat ni? Boleh ikut pelan-pelan? Okey? Kita pergi pada ayat kedua bawah. Jadi, ayat di atas adalah jumlah fi'lah. Semua fi'l. Kan? Ini sebab ni sambung. Di bawah, kita tengok ayat jumlah dia yang pertama. Kalau nak terjemah, kita ikut jumlah dengan jumlah. Pelan-pelan kita buat. Nanti lama kita mahir. Nah, kaedah ni kita baca Quran je. Bila kita baca Quran, kita perhatikan nahu-nahu dia. InsyaAllah kita akan bertambah mahir. All needs practice. Kena latihan. Bahasa kena biasa. Tak boleh baca, duduk kelas, duduk belajar, lepas tu tak berlatih. Tak jadi. Dan untuk faham Quran, tak perlulah kita dah pergi cari orang bercakap macam bahasa-bahasa yang kita cakap dengan orang kan, ada interaksi. Ini Quran, kita dengan Quran saja berinteraksi. Cukup. Okey? Okey. Sekarang kita baca ayat ni. Dia ada tanda wakaf, maka kita boleh dengan selamat, kita ini satu jumlah. Kita ambil sebagai satu jumlah yang lengkap.
Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Alif lam ada. Al-hajju ada alif lam. Jadi dia isim. Ashhurun ada tanwin. Jadi isim. Ma'lumatun ada tanwin isim. Jadi semua isim. Tak ada fi'il. Jadi ini jumlah ismiah lah. Kan? Jumlah ismiah. Sebab semua hafak tu domataini. Domataini, doma. Semua hafak. Kan? Jadi al-hajju apa makna dia? Kita kena terjemah perkataan ni perkataan ni. Al-hajju apa makna dia? Al-hajju. Maksudnya ibadah haji. Ibadah haji. Ashhurun. Apa maksud ashhurun? Siapa tahu? Syahr Ramadan ashhurun. Apa beza dia? Syahr Ramadan. Ahu akar dia sama. Syiar. Ashhurun bulan. Dia jamak, dia jamak taksir. Dia jamak tak ikut format. Kalau syahrun bulan, ashhurun bulan-bulan. Dia plural. Okey. Lepas tu maklumatun. Apa huruf akar dia? Apa huruf akar dia? Apa huruf akar dia? Ni tadi nampak tak apa huruf akar dia? Kan ni isim maf'ul ni. Bila depan huruf ada ma, dia itu tambahan lah, mim tu tambahan depan. Jadi isim huruf akar dia ialah ain lam mim, ilmu. Ain lam mim. Wow, tu tambahan. Macam mansur, matrub, matrubun, mansurun, kan? Maf'ulun, maklumun. Tapi ini dalam keadaan mu'annas, maklumatun. Maklumatun. Itu maklumun kalau maskulin, tapi ada tat maktuhan, di maklumatun. Kenapa dia mu'annas? Kenapa dia feminine? Sebab ashhurun, bila dia jamak taksir, bukan jamak ikut format, dia akan dirujuk sebagai feminine. Bulan-bulan ni orang agak rujuk sebagai feminine. Jadi sebab tu dia punya sifat ashhurun maklumatun, kan berlagu. Ashhurun maklumatun, maksud sifat kan ni? Sifat dia pula adalah dalam bentuk isim maf'ul. Maklumatun, ilmu, maklumat, maksud yang dimaklumi, yang diketahui lah. Sekarang kalau isim maf'ul kan terjemah yang di. Jadi yang diilmukan, yang diketahui, maklumat. Ni sama dalam bahasa Melayu lah, maklum. Diambil maklum, ini maksud yang diketahui. Jadi, macam nak terjemah ayat ni? Boleh terjemah? Ibadah haji. Jadi ibadah haji ni mubtada, ashhurun maklumatun hanya predikat. Khabar. Ni subjek predikat. Jadi ibadah haji adalah bulan-bulan apa dia? Bulan-bulan yang dimaklumi. Yang dimaklumi. Yang diketahui. The Hajj, ibadah haji the Hajj are known months. Ibadah haji adalah bulan-bulan yang diketahui. Itu maksudnya. Okey. Ini jumlah ismiah. Okey. Sekarang kita cari ayat kedua. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Okey. Right. Bedakan perkataan dia panjang sikit. Kita ada apa? Ada fa. Apa maksud fa? Maka. Man. Siapa? Siapa? Siapa yang? Atau siapa yang? Selalu saya mausul. Siapa yang? Fi. Fi apa? Fi. Dalam. Fi. Dia ada fi. Hinna. Ya? Fa. Ni fi.
Farodo belum. Farodo belum. Ah, ini apa ni? Farodo. Agak. Isteri kau PN. A. Pemadi. Pemadi. Farodo. Dia punya pelaku siapa? Pelaku dia? Hua. Farodo kan? Kataba, Farodo, Syami'a, Nasara, Doroba, A. Farodo apa maknanya dia? Apa akar dia? Fardol. Apa dalam bahasa Melayu saya dengar fardol ni? Fardu. Fardu. Jadi dia telah fardukan. Dia telah wajibkan. Dia telah wajibkan. Diri dia lah. Dia telah wajibkan. Fi hinna. Fi dalam. Kan? Di dalam. Hinna apa? Hinna kembali pada apa? Hinna. Apa maksud hinna? Hinna asal dia hunna. Dan jadi hinna sebab sebelum dia haraf ada bunyi bawah kan, baris bawah. Hunna adalah mereka perempuan. Mereka perempuan, bukan maksud orang. Barangan pun boleh menjadi feminine kan? Feminine plural. Jadi hinna muannas kembali kepada asyurun. Asyurun perempuan, asyurun feminine, baik tahu asyurun maklumatun. Sifat dia feminine kan. Jadi ini pun feminine. Fihinna kembali kepada bulan-bulan yang diketahui. Asrun. Asrun maklumatun. Jadi kalau terjemah asal dia, maka barang siapa dia telah padukan pada bulan-bulan itu. Lepas tu Al-Hajjah. Tambahlah ibadah haji. Haji. Ibadah haji. Kenapa dia fathah? Kenapa dia nasab? Agak-agak kenapa? Sebab dia jadi objek mafdul kepada fardhu. Selepas fardhu, al-hajjah nasab. Dia jadi objeklah. Jadi terjemah kita, maka barang siapa yang telah fardukan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut. Nampak tak? Okey, pada baru belum tahu. Fihinna. Okey. Nampak? Okey, ada soalan setakat ni? Sepatutnya baris bawah, Ustaz. Mana? Haji. Tak. Kenapa nak baris bawah? Tak ada haraf. Haraf ni, dia bukan mudah filai. Dan dia juga bukan ada haraf jah sebelum dia. Haraf jah ni untuk hinna, bukan untuk haji. Sebab tu hajjah ni, dia hajjah, dia mansuk nasab sebab dia jadi objek dari fardhu. Dia telah fardukan ibadah haji. Nampak tak? Jadi ini jadi objek dari fardhu. Bila ada fa, maka itu dah jadi jumlah lain lah. Kalau cakap Melayu pun sama je kan. Kalau kau buat sesuatu, maka akibatnya B. Jadi yang akibatnya tu dah jadi jumlah lain. Ayat lain kan? Sama tufa maka tu. Okey, ada soalan setakat ni. Siapa hajjah? Faman fardha fihinna hajjah. Okey. Okey. Ada app tak? Siapa ada app? Pergi ke 2198 Al-Baqarah. Search. Okay, saya nak explain. Bani nak guna app nak check. Itu tujuan dia. Nak kau kata fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Okey. Nak check rafasa ni isim ke fi'il? Tu saya nak check tu. Nampak macam fi'il madi kan rafasa. Kan? Tapi fusuqa bukan fi'il madi lah. Ada empat dah fusuqa. Jidala bukan. Ada betul. Jadi itu. Jadi rafasa ni kalau kita cek dalam apa app tadi, tekan pada perkataan tu, dia akan keluarkan noun ke verb. Dia ada noun, dia adalah isim. Dan ke mana pergi dia punya tanwin, dia tak ada alif dalam depan dia dan dia bukan mudhaf ilat mudhaf pun sebab lepas tu wa bukan isim. Untuk mudhaf lepas tu mesti isim. Ha, jadi ini special case. Sebab la ni ada tiga jenis la. Ni panggil la nafi bil jins. Kita ada la jangan, la tidak dan la tidak sekali-sekali atau la
Nafi. La nafi bil jins. La yang menafikan semuanya. Macam la ilaha. La ilaha. Terjemahan dia bukan tiada Tuhan. Tapi tiada sebarang Tuhan. Maksudnya la ilahun baru tiada Tuhan. La ilahun. Kalau la ilaha. Terjemahan dia adalah tiada sebarang Tuhan. Eh? Jadi engkau fasa ni. Kalau kita tengok X. Ada X kita tengok. Engkau fasa bermaksud. Perasaan ataupun keberahian. Keberahian. Maksudnya untuk bersama dengan isteri atau usik-usik pun tak boleh. Ha, kau dekat dah, dah niat ihram lah. Dalam niat ihram, ibadah haji, ha, tak boleh. Okey? Tak ada, tak ada, tak ada, tak boleh bersama isteri lah kalau secara, secara umum dia. Tapi lagi khusus dia, takat apa, fikir-fikir keberahian pun tak boleh. Okey? Jifalah rafasa, tiada sebarang keberahian. Itu maksudnya. Ini jadi dia panggil, dia bukan panggil nasab, dia panggil mabni atas fatah. Jadi dia memang kalau dia, dia macam la ilaha. Mana ada la ilahan? La ilaha. Macam la haula wala quwata illa billah. Nak cakap la la haula tiada sebarang daya. La quwata tiada sebarang kekuatan. Kalau nak cakap dalam bahasa la haulun wala quwatun boleh. Eh, itu bagi tiada kekuatan, tiada daya. La kuatan, la kuatan tiada kekuatan. Tak payah terjemah tiada sebarang. Tapi la haula wala quwata illa billah. Tiada sebarang daya dan tiada sebarang kekuatan kecuali dengan Allah. Itu maksud dia tu bagi nafi bil jins, la nafi bil jins. La rafasa, tiada sebarang keberahian. Wala fusuqa, sama juga. Dan tiada sebarang kefasikan. Fusuqa. Dia mabni atas fatah. Wala jidala, dan tiada sebarang pertengkaran. Fil hajj, dalam ibadah haji. Nampak tak? Okey, kalau tengok haji, eh, al-hajju ni dalam keadaan rafa. Yang kedua, al-hajja dalam keadaan nasab. Dengan fatah. Ketiga, al-hajji yang keadaan jar. Yang al-hajju yang pertama ia dia dia mubtada. Eh, dan jula isma dia mubtada, sebab tu dia dia rafa. Yang kedua al-hajja dia nasab kerana dia jadi objek kepada fardhah. Eh, dia objek kepada fardhah. Ah, tu yang dia nasab. Yang ketiga al-hajji dia jar sebab dia jar dengan fi, jamajur. Jadi objek pada fi. Itu peranan dia, yang kita tahu, nahu dia menunjukkan peranan. Peranan yang pertama adalah sebagai subjek. Peranan kedua sebagai objek kepada perbuatan. Peranan ketiga sebab dia menjadi objek kepada fi, harap jar. Okey? Itu, itu jadi kita dengan tahu nahu dia, kita tahu peranan dia dalam ayat. Dia tahu peranan dalam ayat, kita boleh faham ayat dengan lebih baik. Ada soalan? Kod 12. Kita boleh 5 minit lagi. Kalau nak soalan atau nak nak habiskan ayat yang bawah satu aja, lepas tu besok yang sama besok. Kita nak stop sekarang. Kepala berasap tak ni? Berasap tak Ustaz. Macam mana? Yang lain? Berasap. Sambung besok eh? Besok Ustaz. Saya dah pergi masjid. Sambung besok. Kalau besok tak habis, saya tambah lagi 2 jam nanti. Atau 1 jam. Minggu depan. Tak apa. Kita pelan-pelan tak. Saya tak kisah. Okey. Tapi kita pelan-pelan. Faham ni. Tapi lepas ni dah mudah lah. Dia dah faham yang ni. Lepas ni semua banyak ulangan. Ulangan aja. Jadi itu pun sekejap boleh habis dah. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Jadi kita sambung pelajaran kita besok dengan terjemah ayat berikutnya. Jadi jadi sekarang ni kalau baca Quran, tengok. Tengok dia punya keadaan nahu. Dia baris depan ke, baris bawah ke, baris atas. Kalau baris atas, tu nasab. Keadaan dia apa? Kan? Depan tu tahu keadaan dia apa. Kalau dia, dia baris bawah, keadaan dia apa? InsyaAllah. Okey. Kita jumpa lagi besok pagi pukul 10.
Sehingga itu kita tangguh kelas kita dengan baca tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selamat berpuasa. Selamat teruskan ibadat, selamat banyak baca Quran. Insya-Allah sehingga masa-masa ketemu Lailatul dalam keadaan paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okay, terima kasih.